Okey, terima kasih rakan setugas, iaitu bersama-sama dengan Ridwan dan juga Zahra di Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda semua. Waalaikumsalam. Hai, kami sekarang ini berada di sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina. Ya, sekolah Kong jenis kebangsaan Kong Min di Basrah. Pada ketika ini untuk kita sama-sama jalankan saudara program Aspirasi Merdeka 2019. Ya, dan program yang dah dijalankan sejak tahun 2016. Yep. Pada kali ini berlangsunglah dia kan daripada 2016 sampailah tahun 2019 ini masih lagi diadakan dan kita memilih tempat-tempat. Dan tahun ini istimewa kerana kita buat di sekolah Cina di Basrah. Ya. Dan kalau anda nak tengok sendiri sejarah sekolah Basrah ni pun ataupun sejarah Basrah ini sendiri, dia ada satu cerita yang best juga tau. Jadi anda boleh bacalah nanti dekat Google kan. Jadi Tajahau pagi ni. Oh, Tajahau ya. Okey, sebenarnya apa yang menarik sebenarnya dengan program Aspirasi Merdeka pada hari ini yang diadakan oleh Jabatan Penyiaran Negeri Pahang, kerjasama kita lah Pahang FM bersama dengan banyak lagi agensi-agensi lain. Hari ini sebenarnya istimewa, ada pelbagai acara melibatkan murid-murid sekolah rendah dan menengah di sekitar kawasan Basrah. Selain itu turut melibatkan mahasiswa kolej Universiti Widat. Lepas tu ada juga kerjasama pejabat Parlimen Indra Mahkota dan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang serta banyak lagi. Okey, kalau boleh kita perincikan sedikit aktiviti kita pada hari ini. Hari semalam kita dah pun datang ke SJKC Kong Min ini untuk kita buat gontor royong. Jadi pagi ini kita dah pun mulakan acara dengan pendaftaran tadi dan sekarang ini kita tengah tunggu untuk flag off peserta Treasure Hunt. Treasure Hunt ni melibatkan ada lebih kurang dalam 6 kumpulan. Satu kumpulan tu melibatkan 6 orang. Akhirnya ada satu pasukan daripada RTM sendiri dan juga satu pasukan daripada College University Widat dan juga sedang berlangsung pada ketika ini pertandingan memasak. Pertandingan memasak bersama dengan Adabi pada ketika ini dan juga berlangsung di Dewan Terbuka di SJKC Kong Min pada sekarang ini, sedang berlangsung sekarang ini adalah acara menyusun puzzle. Kenapa? Acara menyusun puzzle ni akan dimasukkan dalam Malaysia Book of Record. Kerana apa? Ukuran untuk puzzle ini, kerana puzzle ini untuk meletakkan puzzle ini akan telah pun dibagikan kepada 7 kumpulan sekarang ini. Dan juga untuk pengakhirannya, insyaAllah puzzle ini akan dicantumkan untuk menjadikan ke antara saiznya adalah 14x28. Jadi puzzle terbesar lah, mencatat rekod Malaysia Book of Record. Dan juga istimewa hari ini kami nak beritahu kepada anda kerana hari ini juga merupakan hari pelancaran single. Kita punya Kita tunjuklah tahun ini istimewa lah. Okey, daripada Malaysia. Hasil Pahang FM sendiri, hasil kerja warga kerja Pahang FM sendiri, Komo RTM Pahang dengan tajuk lagu ataupun single kita tahun ini Malaysia Kita Punya. Jadi kepada anda, mungkin hari ini anda boleh dengar lah dekat Facebook, dekat radio kita kan. Ya, kita akan buat pelancaran lagu daripada Anwar Chacho, kita punya Kombo RTM Pahang. Dan juga insyaAllah majlis perasmian akan dirasmikan oleh Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia Yang Berbahagia Tuan Haji Abdul Muiz bin Syafi'i. Dan kita nampaknya sampai di sini dulu, Anum. Betul. Sekian dulu cerita daripada kami di Pahang ini. Dan kembali bersama dengan Zahra dan juga Ridwan di Selamat Pagi Malaysia. Dan jangan lupa terus dengar Pahang FM. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye.